Kita bikin coklat di kompon pakai keju apa nih, Chef? Sudah harus coklat terus buttercream. Margarinnya 200. Margarin sudah harus. Ini air panas. Ini kita mixer dulu.
Jadi kalau manasin nyairin coklat putih, kalau sudah begini, diangkat, diaduk di bawah. Biar dia cair. Kalau ditaruh di tempat air lagi, dia malah nggak gumpal. Jadi teknik manasin coklat putih seperti itu kurang lebih, agar dia tidak menggumpal. Sekarang ini kita amanin dokan. Cair kan? Jadi yang bingung, yang susah nyairin coklat putih, masak air biar panas, lalu taruh di atasnya, rendam sebentar mangkuknya, angkat, aduk-aduk. Cair kan? Yuk, yang masih bingung simak. Ini dia orangnya, Bundep, yang masih bingung dengan coklat putih. Ini, Bundep, coklat putih yang sudah cair. Sudah, ini sudah. Kejunya 400. Gula halusnya 125. Mixer lagi. Aduh, 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 aduh.
sudah lembut. Ini keju oles yang sudah dicampur dengan halus. Kita masuk ke, salah. Banyakkan spatula. Coklat putih. Ini sudah dilelehkan. Kita mixer lagi. Thank you.
seperti ini coklat cheese kompor. Sekarang sudah jadi, kita angkat roti tawar dulu. Sana oven saya sudah berbunyi. Ada apa mas? Ini roti tawar saya yang resep baru. Puter. Oke, sudah. Roti tawar kita singkirkan. Ini sudah. Ini sudah jadi. Ini bisa juga buat buttercream super lembut. Rasanya mantap.
sudah, ini sudah. Oh ya, bikin kayak ulang tahun belum? Sudah dulu.